Tahukah anda? Siapa yang akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal? Pengikut-pengikut Dajjal itu yang pertama orang-orang Yahudi. Itu kan dalam hadis. Oh, Dajjal keluar bersama 70.000 pasukan Yahudi. Yang kedua, para wanita. Kebanyakan mereka menjadi pengikut Dajjal karena kebodohan mereka terhadap ya agama. Kemudian orang-orang Arab Badui. Karena mereka juga bodoh terhadap agama ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak peduli dengan agama, yang bodoh terhadap agama, dia akan mudah terkena syubhat Dajjal. Maka selamatkan diri kita dengan cara mengenal sunnah Nabi dan terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.